Berikut ini cara untuk yang namanya mengaktifkan sidik jari di HP Oppo. Jadi untuk mengaktifkan sidik jari di Oppo, kalian bisa ikuti cara berikut. Kalian bisa buka yang namanya pengaturan. Kemudian di bagian pengaturan ini kalian pilih yang namanya kata sandi dan keamanan. Kemudian pastikan di sini sudah kalian aktifkan untuk kunci layarnya yang ini. Kalau belum aktif harus diaktifkan dulu, baru kalian pilih sidik jari. Perlu kalian ketahui sidik jari itu bisa di belakang, di samping, di tombol power, atau di bawah layar. Jadi silakan sesuaikan saja, ini hanya sebagai contoh. Nah, pilih setuju, kemudian masukkan kunci layar. Nah, kalian lihat di sini, pilih oke. Letaknya itu di bawah layar. Kalau di samping animasinya beda. Kalian sentuh saja di sini. Berulang-ulang di sensor sidik jarinya. Nah, ini sudah selesai direkam, pilih selesai. Kemudian kalau kalian ingin menambah, ini masih ada dua slot, jadi dia sampai 3. Jadi bisa digunakan untuk kunci aplikasi dan berangkas pribadi. Jadi seperti itu caranya.